Saudara Gubernur Riau Syamsuar bersama sejumlah kepala OPD Pemprov Riau mengunjungi Pasar Ramadan Bagan Siapi-Api, di mana Syamsuar menyambut baik adanya Pasar Ramadan di setiap daerah. Hal ini karena dapat meningkatkan perekonomian syariah dan perekonomian masyarakat tempatan. Di sela-sela aktivitas safari Ramadan di Bagan Siapi-Api Rokan Hilir, Gubernur Riau Syamsuar berkesempatan mengunjungi Pasar Ramadan di Jalan Mawar, Bagan Siapi-Api, Kecamatan Bangko. Gubri menjelaskan berburu takjil sudah menjadi ciri khas bagi masyarakat di setiap bulan Ramadan. Selain itu, dengan adanya Pasar Ramadan maka dapat meningkatkan pergerakan ekonomi syariah. Ya, alhamdulillah bahwa setiap tahun kan ada kegiatan Bazar Ramadan yang diinisiasi oleh masyarakat setempat. Ya, kami menyambut baik ya adanya kegiatan ini sekaligus dapat meningkatkan ekonomi masyarakat kita di bulan suci Ramadan ini. Dan sudah merupakan suatu khas nih, khasan setiap bulan Ramadan banyak warga kita berinisiatif membuat jualan aneka ragam baik untuk berbuka maupun sudah makan. Hari ini kan kalau kita misalnya hari ini tak masak di rumah pun sudah siap dengan perbukaan dan makanan yang sudah disiapkan oleh warga kita. Dan itu sekaligus ini menggerakkan ekonomi syariah sebenarnya. Karena saat ini juga di Riau lagi menggerakkan ekonomi syariah. Dengan adanya seperti ini ya kita harapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita. Pada kesempatan ini, Gubri Syamsuar langsung berburu jajanan buka puasa yang dijual oleh sejumlah pedagang. Dari Rokan Hilir, Khairul Mandan Putra Ziku melaporkan.